Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, bertemu kembali bersama Bang Min tentunya di sini ya guys di channel Teaser Update. Pada kesempatan sore hari ini Bang Min hadir kembali pastinya menyapa kalian, tentu saja membawa kabar-kabar hangat dan terupdate spesial Alsha dan Katia Randini. Tapi jangan lupa untuk selalu keep support Bang Min dengan cara pencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu nih. Sebagai wujud dukungan terhadap channel ini supaya bisa makin lebih berkembang, dan Bang Min sendiri pastinya makin semangat menyajikan informasi terkini dan terupdate seputar couple teaser untuk kalian semua pastinya. Langsung saja yuk guys, kita cek apa saja info menarik dan terbaru dari Papa Sha dan mamanya Selene edisi sore hari ini ya. Yang pertama ini kita masuk ke updated Instagram story-nya Katia Randini terlebih dahulu. Mamanya Selene, makin hari makin pinter saja bahasa Sundanya. Sesuai dengan apa yang Katiti tulis di caption repostannya updatean dari Kak Mediana ini. Nuhun lo Kak Meme. Di situ Kak Medina mengcover lagu Mbak Jansen dari Katia Randini ya. Penasaran dengan lantunan cover dari Kak Medina atau Kak Meme ketika mengcover lagu Mbak Jansen? Oke, kita saksikan sama-sama yuk. Tahukah dirimu betapa diriku merindukan hadirmu ada di sini. Percayalah kasih, jarak dan waktu tak mampu menghapus janji setia menjaga hati. Kamu di Pak Rival, ada yang tembak orang itu? Tidak, Kak.
Yang ini? Belum sehat tapi sekarang. Jadi dia nyangkut karena tinggi di biasanya mati. Untuk kita cari-cari, biasanya udah dari rumah warga. Tapi udah kayak udara kalau di kotak kayu gitu. Tapi untungnya belum ketemu, dia sampai nomor aku ada kampung dan saya sebelum aku selamanya. Iya, karena terus burungnya masih kecil, cuma sirih ayam. Iya, ya pas burungnya kan masih kecil lagi. Kan aku bilang ini bebek langka ini aku udah punya. Apa gimana? Ya kayak, kenapa sih kamu di selamanya itu bukan berapa bulan kemudian? Bebeknya udah gede, coba lihat. Kemudian udah jadi gede. Sesuai dengan apa yang Bang Min katakan di update sebelumnya, untuk lanjutan part kedua keseruan A. Alshad bersama dengan sederet bintang tamu yang hadir di acara FYP pukul 8 pagi hari tadi di Trans 7, Bang Min sajikan kembali ya, bersama dengan Kafar dan juga Jakwil Wijaya. Pastinya ini mereka adalah para pecinta-pecinta satwa, khususnya burung ya guys, karena sesuai dengan apa yang ditampilkan oleh EBYP updatean Instagram story yang Bang Min sajikan ini, di sini hewan-hewan yang dibawa oleh Alshad, Kafardan dan juga Jakwin itu tadi adalah hewan-hewan burung ya, atau apes bahasanya. Ternyata elang milik Fardan satu induk dengan milik Alshad. Rupanya Gurkha dan Valkyrie itu masih satu induk nih guys. Just info terbaru. Semakin ramai lagi ketika Jakwil New Wijaya ini ikut hadir juga nih di acara For Your Pagi yang dipandu oleh Arapi dan juga Airfan Hakim serta Kiki Saputri sebagai co-hostnya. Jika sudah ada updatean di official channel YouTube-nya Trans 7, pastinya Bang Min langsung kabari untuk kalian ya, untuk yang ketinggalan acara pagi hari tadi. Tapi kalian saksikan terlebih dahulu dua updatean dari Bang Min, yang ini nih dan juga yang sebelumnya.
sekian saja dahulu untuk apa yang dapat Bang Min update pada kesempatan sore hari ini guys. Dan Bang Min akan segera kembali dengan updatean yang tidak kalah hangat dan seru lainnya. Tetap stay tune di channel Tisar Update. See you the next video. Bang Min ucapkan terima kasih untuk kalian semua dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.